Saya nasihatkan mulai hari ini, jangan kasih Al-Quran sisa waktumu. Dalam istilah, kalau ada sisa waktu, insya Allah saya baca. Kalau itu niatnya, dapat pahala. Tapi tolong utamakan Al-Quran dalam sehari-hari. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Jangan tunggu sisa waktu. Wallahi Al-Quran keberkahannya luar biasa. Kesungguhan, petunjuk, keberkahannya menjaminkan ke surga, selamat siksa neraka, selamat dari siksa kubur. Banyak anugerah. Sayang. Kadang-kadang kalau kita mendengar ada seorang dai atau seorang ustaz, materi-materi bukunya bagus, isinya bagus, kita kejar. Di mana buku itu jual? Kita cari informasi, di mana buku itu jual? Ini tulisan manusia. Kita kagumi, kita banggakan, kita suka dan kita ikuti, bahkan kita kejar di mana-mana. Al-Quran kalamullah. Masa kalam manusia lebih mulia di hati kita daripada kalamullah? Silakan, boleh kagumi apa penyampaian ustaz, da'i, tapi jangan melebihi apa kata Allah. Jangan kita terharu ketika mendengar seorang berceramah, tapi berkali-kali kita simak ayat suci Al-Quran, tidak pernah meneteskan air mata, seperti mendengar surat kabar atau koran. Masalah. Ternyata ucapan manusia lebih menyentuh hati. Padahal kata Allah, kalau Al-Quran diturunkan di atas gunung, bisa hancur jadi tanah pasir. Kembali lagi, jangan lewat satu hari belum baca Quran. Tidak bisa baca, masih bisa simak. Dengar. Setelkan murattal dari HP-mu. Manfaatkan kondisi macet di Jakarta. Manfaatkan lagi naik motor. Tahu apa ruginya? Ruginya apa? Simpan experience di telinga dan sambil bawa motor. Dengarin ayat suci. Nikmat, berkah dalam lindungan Allah, disertai malaikat. Apa ruginya? Satu jam di dalam perjalanan tidak ada rugi. Terhitung memang umur kita, tapi sudah diisi mendengar Al-Quran. Cuba banyak waktu. Nikmat. Kalau saya merasa kesibukan mengganggu sampai tidak ada luang waktu cukup untuk saya bisa baca tilawah di rumah, saya menikmati di jalan. Apalagi kalau mau pergi ke acara, apalagi kalau keluar kota, perjalanan lumayan jauh. Nikmat, ya Allah, mudah-mudahan macet terus. Nikmat, macet itu menjadi nikmat. Dan fikir macetnya, karena lagi melihat Al-Quran. Beda sama orang. Hanya sepanjang berjalan, cat HP. Merasa bosan, sudah semua cat sudah dilewati. Semua SMS sudah dibalas, semua pesan-pesan sudah dibaca. Akhirnya bosan, macet. Nanti teman yang disebutkan, kalau bukan macet, bukan Jakarta loh. Habis waktu, sia-sia. Padahal Al-Quran ini, kita baca tidak mesti dalam keadaan wudu. Apalagi kita dalam perjalanan, kita naik motor, atau naik mobil kita, disem, dan handphone kita, HP kita. Ada orang terus, gimana saya bawa Al-Quran terus saya dapat wudu? Kan kamu menyentuh HP, bukan menyentuh Al-Quran. Bersentuhan dengan HP. Jadi saya harap, sekali lagi, mohon dengan sangat. Kalau boleh terima permohonan saya, tolong tinggikan perhatianmu kepada Al-Quran. Ingin berkah rezeki, berkah umur, sehat walafiat, bahagia selamat dunia akhirat, tolong perhatikan. Semakin banyak perhatian kamu kepada Al-Quran, semakin banyak perhatian Allah kepadamu.